Situasi politik di Perak kembali bergolak selepas Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu tidak mendapat sokongan majoriti daripada usul undi percaya terhadap Menteri Besar yang dibentangkan dalam sidang Dun Perak pagi tadi. Adun cenderiang itu sekadar mendapat 10 undi menyokong manakala 48 daripadanya tidak menyokong usul berkenaan dengan satu adun berkecuali. Perkembangan itu sekaligus menarik Perak sekali lagi ke dalam polemik politik. Dan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi semasa politik di Perak, terus saja bersama dengan wartawan Haris Ashraf Hasnan langsung dari Ipoh. Haris, apa perkembangan terkini yang dapat dikongsikan selepas Datuk Seri Faizal Azumu menghadap Sultan Perak pada petang tadi? Apa yang kita boleh jangkakan untuk hari-hari esok pula? Zul, pastinya kita ingin mengetahui apakah yang akan diungkapkan ataupun apa yang akan terjadi berkenaan dengan dari segi pembentukan kerajaan baharu di negeri Perak ini. Itu tanda tanya utama rakyat Perak pada ketika ini. Pastinya Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu sempat bertemu dengan media sejurus selepas menghadap ke bawah Duli Seri Paduka Seri Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah di Istana Kinta di Ipoh, di mana kata beliau bahawa beliau masih lagi sebagai bertindak sebagai menteri besar di dalam kerajaan sementara ataupun caretaker government. Apa kata kita dengarkan dahulu sedikit petikan apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu kepada media sejurus menghadap Sultan Perak tadi. Okey, alhamdulillah saya telah pun berkesempatan untuk menghadap Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak. Dan dalam waktu saya menghadap tadi, saya telah pun menyembah maklum tentang apa yang berlaku di sidang Dewan Undangan Negeri Perak pada pagi tadi. Saya telah menyembah maklum tentang keadaan di mana kita kehilangan majoriti dan tentunya Tuanku Sultan perlu membuat beberapa pertemuan dan sehingga Tuanku membuat satu keputusan untuk milih seorang daripada kalangan ahli dewan yang mempunyai majoriti yang secukupnya untuk menubuhkan kerajaan. Sementara itu saya akan menjadi caretaker government dan saya berharap ini akan dapat diselesaikan dengan segera. Saya harap semua rakyat bersabar dan kita nantikan titah seterusnya daripada Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan. Terima kasih. Dan itu dia tadi respon daripada Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berhubung ataupun selepas menghadap Paduka Seri Sultan Perak. Dan pastinya selepas ini, apa selepas ini? Bagaimana pembentukan kerajaan negeri? Apakah bentuk gabungan yang dapat kita jangkakan? Di mana sebenarnya Sultan Perak berkenan untuk menerima menghadap beberapa individu ataupun pemimpin dari komponen Pakatan Harapan? Di mana kami terima lebih kurang lewat petang tadi daripada sumber istana memaklumkan bahawa Seri Paduka Sultan Perak, Paduka Seri Sultan Perak berkenan menerima menghadap Nga Komeng dari DAP, Farhash Wafa Salvador dari PKR dan Asmuni Awi dari Amanah. Tiga individu ini akan mewakili Pakatan Harapan sembah maklum ataupun menghadap Paduka Seri Sultan Perak esok. Dan pertemuan dijangka berlaku di Istana Kinta sekitar jam 11 pagi dan pastinya kami akan terus membawakan perkembangan terkini termasuklah respon serta reaksi rakyat berhubung dengan situasi semasa krisis politik yang melanda negeri Perak pada ketika ini. Sekian saja dahulu langsung dari Ipoh Perak ini, kembali bersama dengan Zul Fitri di Bukit Kewangan. Zul. Terima kasih Haris Ashraf Hasnan yang melaporkan langsung dari Perak dan Haris akan terus bersama dengan kita untuk membawakan perkembangan terkini apa yang berlaku di Perak pada ketika ini.